Gotorong ini ada dua buah sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kampung Gito. Di sana kita berada di Nagari Koto Rawang, Seridu Kete, Kecamatan Padjurai, Kabupaten Selatan, Sumatera Barat. Ini kondisi jembatan darurat yang merupakan akses satu-satunya, ya, akses penghubung satu-satunya kampung di seberang ini dengan jalan utama menuju Painan. Ini berjarak sekitar 8 km dari jalan utama Padang Painan. Kalau dari Painan sekitar lebih kurang 10 km dari kota Painan sana. Yang mana jembatan ini putus tanggal 7 Maret 2024 ketika terjadi banjir bandang yang melanda Kabupaten Pesisir Selatan waktu itu hari Kamis, bukan salah sore ini loh. Untuk info lebih lanjut, sana bisa cek video kami sebelumnya di channel kami Gito ini. Ini seperti yang ini nih. Jadi karena sudah terbiasa, akhirnya yang masyarakat lintas ini cukup juga lewat di jembatan yang juga ngeri-ngeri sedap ini. Dan sangat mengkhawatirkan sekali ini seperti lansia yang lewat di jembatan ini. Karena kalau lewat dengan jalan kaki pun udah bergoyang jembatannya. Dan di tengah ini udah miring. Tapi sejauh info yang kami dapat, alhamdulillah tidak ada korban yang jatuh ke bawah sini. Karena mungkin sudah terbiasa, tapi dulu beberapa bulan yang lalu itu ada orang yang bawa durian dengan keranjang jatuh sampai ke bawah. Kalau tidak salah waktu itu cukup fatal juga kejadian di sana. Jadi jembatan ini merupakan akses satu-satunya ke Nagari Koto Rawang dengan jalan utama. Jadi hanya bisa dilewati dengan kendaraan roda 2, itu pun bagi yang sudah terbiasa. Kampung seberang ini di Nagari Koto Rawang ini ada dua buah sekolah dasar dan juga ada dua kampung. Kalau salah di sini ada Koto Rawang, yang di belakang bukit ini ada juga kampung Sungai Salak. Nanti setelah ini kita akan coba jelajah ke kampung Sungai Salak sana. Ya, memang memprihatinkan sekali. Nah, ini seperti terlihat ini ya. Jadi kalau di sini melintas, kalau tidak sabar-sabar ya bisa berisiko fatal. Dan kalau jatuh, kita bisa bayangkan nih, arus sungainya cukup deras dengan bebatuan ini banyak di bawahnya. Nah, ini kayak kalau lansia yang lewat di sini itu harus ada yang membimbingnya ke melewati jembatan di sana. Ronda akan cukup berisiko. Sabar dah. Ya, ini tetap lanjut. Waduh. Nah, ditambah lagi nih yang belakangnya. Ini paknya juga kayaknya udah pro juga lewat di sana.
Maaf, hati-hati. Hati-hati sana, hati-hati. Gak berani bawa motornya dengan tempat terdorong, kayaknya dorong ini lebih berisiko juga. Kalah dengan yang belakang nih, yang belakang ini gak pun. Hati-hati mah, hati-hati. Bawa barang bawaan ini agak panjang atau susah lewat sini, terpaksa harus digotong dulu ke sana sana, karena kalau dipaksakan bawa bagian motor kemungkinan akan nyangkut di bagian sini. Jadi untuk keamanannya lebih baik harus dibawa seperti itu dulu. Jadi berarti karena tak berani, terpaksa harus didorong serak seperti ini ya. Nah, ini lebih baik daripada ngambil risiko cukup tinggi. Kalau seandainya kepleset jatuh ke bawah akan fatal sekali, karena sungainya sangat deras sekali sana. Baik sana, sekian dulu video kita kali ini. Kita berharap mudah-mudahan ada penggantinya jembatan ini. Tapi alhamdulillah dari info yang kami dapat beberapa hari yang lalu sudah ada pengukuran dan ada ya pihak terkait yang datang ke sini untuk memeriksa tanah di bagian ujung sana dan bagian ujung sini. Kemungkinan akan dibangun jembatan baru, mudah-mudahan saja sana, dan mudah-mudahan saja segera. Amin ya rabbal alamin. Baik sana, sekian dulu video kita. Terima kasih, sampai jumpa di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.